warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda wa jada bi sabilihi ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat jamaah sekalian yang senantiasa kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan pujian serta kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kepada Allah yang kita sertai dengan pengagungan kita kepadanya. Kita sertai dengan kecintaan kita kepadanya. Dan juga pujian kita kepada Allah yang kita sertai dengan ketundukan kita kepadanya, yakni dengan kita menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Karena sungguh telah banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, yang seandainya pun kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, pasti di antara kita sekalian tidak mampu menghitungnya sebagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba yang telah Allah berikan kenikmatan, yakni dengan bersyukur, dan puncak-puncak kesyukuran hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia hanya beribadah kepada Allah semata. Juga senantiasa kita sampaikan salam dan selawat kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kemudian para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang kumuliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tafsir ayat-ayat seruan Allah kepada orang-orang yang beriman, yakni ayat-ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dan kita masih akan melanjutkan pembahasan bab, yakni kewajiban untuk melakukan jihad dan haram berdiam diri ketika sudah ada perintah tersebut. Dan kita masih mengambil faedah dari surat At-Taubah ayat yang ke-38 dan ke-39. Allah berfirman di dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum adaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu syai'a
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggalkan atau ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Kemudian jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dan dengan azab yang pedih, dan akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jamaah kaum muliakan rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas di antara sebab turunnya ayat ini, yakni berkaitan tentang sebagian di antara orang-orang yang beriman ketika Allah Ta'ala telah merintahkan lewat Rasulnya dalam ayatnya adalah berkaitan dengan perang Tabuk, maka sebagian di antara mereka enggan untuk melakukannya. Dan sudah kami sampaikan di antara sebabnya adalah karena saat itu adalah musim yang sangat panas, dan juga saat itu adalah saat di mana yang dinantikan oleh kaum muslimin, yakni datangnya panen kurma. Ya. Maka itulah di antara yang kemudian menyebabkan mereka enggan untuk berperang. Karena mereka dihadapkan dua pilihan. Yang pertama adalah yakni mendapatkan nikmat dunia dengan mendapatkan panen kurma saat itu. Mereka kemudian juga tidak usah berusah payah pergi tempat yang jauh dalam keadaan kepanasan dan keadaan kehausan, apalagi mereka harus menyiapkan mengorbankan nyawa dalam berperang tersebut. Nah, kemudian Allah Ta'ala menyampaikan kepada mereka, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Kemudian Allah menyampaikan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka, apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Ya. Maka Allah mengingatkan kepada mereka bahwasanya yang mereka lakukan itu ketika mereka tadi lebih senang untuk tinggal di rumahnya, menikmati panen kurma, berkumpul bersama keluarga, maka itu menunjukkan bahwasanya merupakan bagian bahwasanya mereka sebenarnya lebih menyenangi dunia dibandingkan dengan akhirat, yakni dengan jalan jihad fisabilillah. Ya, maka termasuk di antara bentuk atau di antara jalan ketika kita ingin menuju ke akhirat adalah yakni beribadah kepada Allah atau melakukan amal-amal yang soleh. Maka itulah yang membedakan di antara seseorang apakah dia mencintai dunia atau mencintai akhirat adalah bagaimana ketika dia menjalankan kehidupannya. Apakah dia termasuk orang-orang yang hanya berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan dunia, ataukah kemudian waktunya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun juga akan bisa menimpa kita sekalian, orang-orang yang beriman yang Allah peringatkan dengan ayat ini. Bagaimana keadaan kita sekarang? Apakah memang kita lebih memilih kepentingan dunia atau kepentingan di akhirat? Maka Allah mengingatkan kepada kita sekalian bahwasanya fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Maka hendaklah kalian, kita semua tahu, baik orang-orang yang beriman, bahwasanya kehidupan hidup di dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Maka tadi kenapa ada sebagian di antara orang-orang yang
tidak menggunakan akal sehatnya, ya, dengan kejahilannya, ada sebagian di antara manusia yang lebih memilih kehidupan dunia yang sedikit itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang tadi sangatlah banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah memberikan permisalan, dan ini merupakan peringatan dan juga merupakan bagian daripada hendaklah kita perhatikan bagaimana hakikat kehidupan dunia dan akhirat itu. Jadi sahabat Al-Mustaurid bin Syadad radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa ashara yahya bisababahi bisababati fil yammi falyandur bima yarji. Bila mengatakan bahwasanya Rasulullah beliau bersabda demi Allah, dia sampai bersumpah agar kita yang mendengarkan apa yang beliau sampaikan ini yakin betul, ya, demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jari tangannya. Seorang perai bernama Yahya belum menunjukkan jari telunjuknya ke dalam lautan, lalu hendaklah dia perhatikan apa yang didapat pada jari tangannya tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Ya. Jadi inilah yang Nabi ingin peringatkan kepada kita sekalian, hendaklah kita mempertimbangkan bagi Nabi memisalkan bahwasanya perbandingan dunia dan akhirat adalah sebagaimana kita sekalian mencelupkan, ya, telunjuk kita di dalam lautan, kemudian angkatlah seberapa air yang tinggal di jari kita, seberapa air yang menempel di jari kita itulah kalau dibandingkan antara dunia dan akhirat. Dunia itu dimisalkan hanya tadi air yang menempel di jari kita, sedangkan akhirat adalah lautan yang sangat luas. Maka pasti orang yang berakal, maka dia akan lebih memilih yang lebih banyak dibandingkan yang sedikit tadi. Dengan apa tadi? Yakni bagaimana dia menempuh kehidupannya, melakukan amaliah-amaliah yang akan tadi menyebabkan dia mendapatkan kenikmatan ketika di akhirat. Jamaah kaum muliakan, apabila kita bandingkan antara dunia dan akhirat ini sebagai targhib atau sebagai agar kita semakin memikirkan, hendaklah tadi kita lebih mementingkan akhirat dibandingkan dunia, maka ada beberapa di antara perbedaan di antara keduanya. Apa di antaranya perbedaan antara tadi dunia dan akhirat? Yang pertama adalah bahwasanya kenikmatan dunia yang kita dapatkan akan hilang dan sirna. Maka dunia dikenal dengan yakni dunia yang sementara, dia akan hilang. Adapun kenikmatan akhirat adalah kenikmatan yang abadi. Ya. Nabi Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahum wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kama thali ghaythin ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarau musfarrun thumma yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan dan juga merupakan perhiasan. Dan bermegah-megahan di antara kalian serta berbangga-bangga
di antara kalian tentang banyaknya harta dan anak, itu seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian akan menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan juga ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidaklah hanyalah kesenangan yang menipu. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwasanya dunia ini sebagaimana tumbuh-tumbuhan, seperti padi yang menakjubkan petaninya, yang ternyata setelah dia takjub dengannya, maka tadi lama-kelamaan akan menjadi hancur. Maka sungguh ada seorang yang tidak berakal ketika memilih yang sementara dibandingkan dengan yang abadi ini. Maka telah kami sampaikan, sesenang-senangnya kita hidup di dunia ini, maka ingatlah, kesenangan kita akan berhenti dengan kematian kita. Pun kebalikannya, sesusah apapun kita, semelarat apapun kita, maka itu pun akan berhenti juga dengan kematian kita. Maka ini berbeda ketika di akhirat. Kalau di dunia mungkin kita bahagia, kalau kita bahagia umur kita mungkin 60-70 tahun atau sedikit lebih daripada itu. Akan tapi kehidupan di akhirat kelak sungguh tidak hanya 1000 tahun, tidak hanya 1 miliar tahun, akan tapi selama-lamanya. Dan saat itu hanya akan ada 2 keadaan, tidak ada yang ketiga. Yang pertama adalah ima, dia akan mendapatkan ridho dan ampunan Allah, mendapatkan surga. Atau yang kedua, imma dia akan mendapatkan adab, mendapatkan murka Allah, yakni dalam neraka. Itu saja keadaannya. Maka Allah telah memberikan jalan kepada kita sekalian, 2 jalan tersebut, dan kita dibebaskan untuk memilih mana jalan yang akan kita tempuh. Dan Allah tidak pernah maksa kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka inilah perbedaan di antara keduanya. Ketika nikmat dunia yang kita rasakan itu akan berhenti, akan hilang, akan sirna, sedangkan nikmat akhirat tidak akan pernah hilang dan akan selama-lamanya. Kemudian yang kedua, kenikmatan dunia tidak sempurna, adapun kenikmatan akhirat penuh dengan kesempurnaan. Maka sesenang-senangnya kita, pasti kita akan merasakan kesedihan. Tidak pernah kita selamanya mendapatkan kesenangan. Tidak pernah selamanya kita merasakan badan yang sehat. Apalagi kalau usia semakin bertambah. Kadang-kadang mungkin sehatnya 2 minggu, sakitnya 1 minggu. Berbeda nanti di akhirat sempurna kesehatan kita. Maka tidak ada di akhirat itu orang yang masuk angin, orang yang kena flu, enggak ada. Maka enggak ada tabib, enggak ada dukun, enggak ada tukang pijat. Kenapa demikian tadi? Nikmat dunia terbatas. Meskipun mungkin kita merasakan sehat, merasakan nikmat, akan tapi pasti suatu saat tidak akan merasakan hal tersebut. Tidak akan sempurna kenikmatan kita. Maka tadi kadang-kadang kita bahagia, kadang-kadang kita susah. Berbeda dengan akhirat, nikmat yang sempurna. Maka tidak akan pernah sedikit pun, sedetik saja kita merasakan kesusahan. Tidak pernah merasakan sakit dan yang lainnya. Makinlah yang kita pilih. Maka tadi sungguh termasuk yang kurang berakal ketika tadi lebih memilih kenikmatan dunia yang tadi kenikmatannya tidak sempurna, sedangkan tadi di akhirat adalah kenikmatan yang sempurna. Kemudian yang ketiga,
Kenikmatan dunia tidak bisa dinikmati selalu, adapun kenikmatan akhirat senantiasa bisa dinikmati. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'du ayat yang 35, ukuluha daimun wadhilluha, buahnya ada tidak henti dan naungannya. Memang di antara contoh ya bagaimana nikmat yang akan Allah berikan kepada kita sekarang di akhirat adalah di surga adalah ketika nanti kita akan mendapatkan buah-buahan ya. Yang buah-buahan itu tidak akan pernah berhenti ya. Berbeda dengan di dunia ada musimnya ya. Sekarang tidak ada yang jual rambutan karena tidak musim rambutan ya. Belum ada yang jual duku karena tidak musim duku. Berbeda dengan akhirat yang senantiasa ada, tidak pernah berhenti kenikmatan tersebut. Ya. Kemudian dalam ayat juga Allah berfirman, walakum fiha matashtahi anfusakum walakum fiha matashtahi. Dan di dalamnya kalian penghisurkan memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Jadi apapun yang kita minta di akhirat pasti akan diberi. Tidak ada yang tidak. Berbeda dengan ketika di dunia. Terkadang permintaan kita tidak diberikan dan yang lainnya. Kemudian yang keempat. Kenikmatan di dunia diraih dengan penuh kepayahan. Sedangkan nikmat di akhirat tanpa kepayahan sedikit pun. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nikmat dunia, kita berpayah-payah. Bagaimana kita harus bekerja keras, terkadang tadi sampai ada sebagian di antara kita sekalian, di antara sebagian kaum muslimin melupakan ibadah kepada Allah, sampai sakit, karena tidak tidur, dan sebagainya. Inilah nikmat dunia, yang tidak bisa kemudian kita mendapatkan ya, dengan seenak kita. Berbeda dengan nikmat akhirat, yang nikmat akhirat itu diraih tanpa kepayahan sedikit pun. Kenapa demikian? Karena alam akhirat adalah tempat kita bagaimana mendapatkan buah dari amal kita. Dan kita sudah susah payah ketika di dunia itulah yang Allah berikan balasan. Maka di dunia itu merupakan tempat kita beramal. Sedangkan di akhirat adalah tempat bagaimana kita menikmati amal tersebut. Maka nanti di akhirat kita tidak akan beramal sebagaimana ketika di dunia. Kita tinggal menikmati kepayahan kita di dunia. Maka inilah kepayahan-kepayahan yang kita lakukan di dunia. Kita harus berlapar-lapar dengan puasa kita. Kita harus capek juga. Misalnya ketika berhaji, kita harus juga ngantuk ketika bangun malam, maka semuanya itu akan Allah berikan balasan yang tadi. Balasan tersebut, nikmat yang kita tidak perlu lagi usah payah mendapatkan nikmat-nikmat tersebut ketika di akhirat. Semuanya akan datang kepada kita sekalian. Bahkan dikatakan dalam surat Al-Haqqah, Allah berfirman, kutufuha daniyah. Dan dahan-dahannya akan mendekat merendah. Ya. Bahkan kita ingin memetik pohon pun, memetik buah pun, kita enggak perlu lagi pakai tangga. Dahan itu yang akan menuju ke kita. Kita ingin minum, semua sudah disediakan, enggak perlu ngambil minum kita. Inilah nikmat di akhirat, kita enggak perlu bersusah payah mendapatkan nikmat tersebut. Makanya di dunia ini tempat kita bersusah payah untuk mendapatkan nikmat yang abadi tersebut. Kemudian surat yang juga Allah memberikan kabar bagaimana keadaan kita di akhirat dalam surat Al-Waqi'ah juga Allah berfirman, yatufu alaihim wildan mukhalladun biakwabim wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka penghuni surga dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas ceret dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Kita lihat di sini bagaimana nikmatnya ya, kita apa namanya minum sudah disediakan ya. Jadi ibu-ibu nggak perlu lagi menjerang air ya, beli teh
dan sebagainya. Tapi sudah, Allah berikan kemudahan ketika kita mendapatkan nikmat surga tersebut. Kemudian yang kelima, kenikmatan dunia memiliki efek samping, sedangkan kenikmatan akhirat tidak ada efek sampingnya. Artinya apa? Ketika kita di dunia mendapatkan nikmat, itu pasti nanti akan ada akibatnya. Contoh saja, bagaimanapun kita makan enak, minum enak, pasti akan mengeluarkan kotoran. Berbeda dengan kita di akhirat, makan sebanyak apapun kita, minum sebanyak apapun kita, maka kita tidak akan mengeluarkan kotoran, bahkan ingus pun tidak. Bagaimana nikmatnya kita tidak mengeluarkan kotoran ketika itu. Ini berbeda ketika di dunia. Bahkan dikatakan bahwasanya ketika seorang penduduk surga itu bersendawa, maka yang keluar adalah bau yang sangat wangi sendawanya. Ini diantaranya. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, mohon maaf, seseorang ketika di surga menikmati hubungan suami istri, maka dia akan mengeluarkan air maninya. Dia merasakan kenikmatannya, berbeda ketika di dunia. Inilah, maka tadi ketika nikmat di dunia itu tidak akan menimbulkan efek, tapi ketika di akhirat tidak akan menimbulkan efek. Maka semuanya ini diantara bentuk-bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keenam, kenikmatan di dunia mendatangkan kebosanan. Adapun nikmat akhirat tidak terjangkit kebosanan. Maka meskipun kita suka makan sate, pasti tiap hari nggak makan sate, akan bosan, mesti ganti yang lain. Buah juga demikian. Meskipun kita suka buah anggur, tidak tiap hari kita suka anggur, pasti akan ganti yang lain. Itulah nikmat dunia. Dia berbeda ketika di akhirat, maka nikmat tersebut tidak akan membosankan. Bahkan disampaikan Ibnu Abbas anhuma, beliau mengatakan, inna rajula min ahli jannati la ya'aniqu ala hawra'a sab'ina sanatan la yamalluha wala tamalluhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya seorang laki-laki penghuni surga, maka mereka akan memeluk seorang wanita bidadari selama 70 tahun. Sama sekali tidak bosan terhadapnya. Dan bidadari tersebut juga tidak merasa bosan sama sekali dengannya. Coba kalau panjenengan dengan pasangan, apa namanya tadi, memeluk sehari saja sudah bosan. Di surga tidak demikian. Maka tadi dengan bidadari saja tadi, sampai-sampai tadi, bahkan tidak bosan selama 70 tahun. Dikatakan memeluk bidadari tidak akan bosan. Maka inilah, jamaah yang kumuliakan, bagaimana Allah Ta'ala telah memberikan kabar gembira kepada kita sekalian, bagaimana tadi ternyata sangat tidak bisa dibandingkan antara nikmat dunia dan nikmat di akhirat. Maka Allah memberikan perintah kepada kita sekalian mensifati orang-orang yang beriman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian, untuk nikmat-nikmat akhirat tadi, maka hendaklah kalian saling berlomba-lomba. Maka kita boleh berlomba-lomba di dalam masalah ibadah, tidak boleh berlomba-lomba dalam masalah dunia. Maka dalam masalah ibadah silahkan kita saling berlomba-lomba, saling memperbagus ibadah-ibadah kita. Itu dianjurkan, maka diperintahkan agar kita saling berlomba-lomba ketika ingin mendapatkan akhirat. Tapi tadi tidak boleh kita berlomba-lomba di dalam masalah dunia. Jamaah sekalian, maka demikianlah Ustaz mengingatkan kita sekalian tadi. Maka di antara peringatan Allah dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman,
Maka jangan sampai kita sebagaimana orang-orang kafir yang mereka lebih mencintai dunia dibandingkan dengan akhiratnya. Maka Allah Ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita sekalian dalam berbagai macam ayat, bagaimana hendaklah kita sekalian lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan dengan dunia. Jangan sampai sebagaimana orang-orang kafir yang Allah berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tapi kalian wahai orang-orang kafir lebih memilih kehidupan di dunia sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ya Allah memberikan peringatan bagi barang siapa ya yang tadi lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka ini sebagaimana sifat-sifat orang kafir yang tadi, mereka lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat. Maka jami kemuliakan, setelah kita mengetahui hal yang demikian, maka hendaklah kita orang-orang yang beriman menjadikan akhirat sebagai pusat perhatian kita dalam kehidupan kita. Maka jangan sampai dengan alasan kita sibuk bekerja, ya, sibuk mengurus keluarga dan juga anak-anak kita, kemudian kita lalai beribadah kepada Allah. Kita lalai ke masjid, kita lalai mencari ilmu, kita lalai belajar Al-Quran dan sebagainya. Maka Nabi SAW belum memberikan peringatan kepada kita sekalian dengan sabda beliau dari sahabat Anas bin Malik anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atatu dunya wa hiya raghimatun wa man kanat dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'ti minad dunya illa ma quddira lahu. Beliau bersabda, barang siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya ketika dia hidup di dunia, maka niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerabere, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, maka niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan menceraiberaikan segala urusannya yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang ditakdirkan Allah baginya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan ini hadis yang sahih. Jadi kita lihat dalam hadis ini Rasulullah Ta'ala, Nabi SAW beliau memberikan peringatan kepada kita sekalian, seandainya atau barang siapa yang menjadikan akhirat menjadi tujuan kehidupannya, maka Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Ya, maka dia akan qona'ah dan sebagainya. Dan dia juga akan menjadikan urusan dunia yang cerai-berai, maka Allah akan kumpulkan itu. Dan juga Nabi sampaikan, dunia datang kepada kita dalam keadaan hina. Tapi kebalikannya, barang siapa yang dunia menjadi tujuan dalam kehidupannya, dia tidak memikirkan akhirat, maka Allah akan menjadikannya senantiasa menjadi orang yang fakir. Sehingga apa? Orang yang senantiasa akan kekurangan terus. Maka setiap hari yang dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan harta yang banyak. Dia merasa kurang. Dan bahkan tadi kekurangan dia kemudian bisa mengantarkan dia kepada maksiat Allah Ta'ala. Maka tadi barang siapa yang demikian, tadi Allah akan menjadikan hatinya dalam keadaan yang fakir. Dan tadi Allah SWT akan menceraiberaikan urusan-urusannya. Dan dunia tidak datang kecuali sekedar yang Allah takdirkan kepadanya. Apa? Allah akan memberikan dunia kepadanya sebagaimana yang telah Allah takdirkan kepadanya. Inilah peringatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, orang-orang yang beriman. Maka hendaklah dengan ayat ini kita mencoba untuk senantiasa berusaha bagaimana setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, maka yang kita pikirkan adalah apakah itu mendatangkan manfaat untuk di akhirat apa tidak. Kemudian ayat berikutnya,
illa tamfiru yu'adzibkum adaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Maka ancaman, maka yang termasuk dosa yang besar, barang siapa yang Allah perintahkan untuk berjihad khususnya dan dia tidak berangkat, tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Allah akan mengancam dengan azab yang pedih, ya. Dan juga Allah akan mengancam dengan menggantikan kaum tersebut dengan kaum yang lainnya. Dan kemudian apa yang dilakukan mereka? Wala tadurruhu syai'an. Ketika mereka menentang perintah Allah, tidak menjalankan yang Allah perintahkan kepada mereka, maka semua tidak akan merugikan Allah. Sama dengan kita, ya, ketika kita mungkin Allah perintahkan untuk melakukan suatu amalan, ada orang yang tidak sholat, ada orang yang tidak puasa, maka semua itu tidak akan memberikan Allah sepatah, tapi yang rugi adalah dirinya. Dan Allah menutup ayat ini, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah akan berpuasa mengadabnya, Allah akan berpuasa menggantikan dengan kaum yang lain, dan tadi juga Allah akan berpuasa untuk memberikan apapun yang Allah kehendaki kepada orang-orang yang tidak taat tersebut. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.